Nini, satu-satunya inspirasiku. Saban hari, Nini bertungkus lumus untuk menampung kehidupan kami berdua. Nini ada bekalkan ni. Nanti jangan lupa kasih dengan Cik Leha tu tak? Pemergian ibu dan ayah tidak bererti kehidupan berakhir. Nini pastikan aku terus menimba ilmu demi mencapai cita-citaku. Nah. Wah, Adam, ini rupanya epok-epok nenek kau. Cantik sih kau buat. Ada kalanya aku resah, dapatkah usaha kecil-kecilan ini merubah kehidupan kami? Tapi nenek selalu berpesan, berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Lalu, aku tanamkan impian untuk menjadi yang terbaik dalam apa jua yang aku lakukan. Akulah insan yang paling bertuah, mempunyai nenek yang prihatin dan sentiasa berada di sisiku, memberi sinar harapan. Nenek juga pernah berkata, berpahit-pahit dahulu supaya manis kemudian. Dan apabila genggam bara api, biar sampai jadi arang. Kerana sikap sabar dan gigi penentu kejayaan. Hari demi hari aku sedar tanggungjawab aku semakin berat untuk memastikan kami berjaya. Mungkin inilah masanya untuk merubah kehidupan. Dalam kita mengekalkan yang lama, kita sesuaikan dengan ciri baru. Nek! Ya, apa dah? Nek, tengok ni. Cantik tak? Cantik! Pandailah cucu nenek ni. Kejayaan tidak akan datang bergolek kalau kita tidak ada kemahuan untuk terus menimba ilmu dan berani untuk meneroka pembaharuan dalam kehidupan. Hakikatnya, dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu.